Ya, kalau saya tuh masalah apa? Kopi itu ya memang dari anak-anak perlu pendidikan, dari sumber daya lingkungan juga sumber daya alam kan. Makanya anak-anak perlu belajar. Nah, belajar itu untuk memahami petani, baik petani ternak, petani ladang, petani kopi atau lain-lainnya, itu kan sebagai sumber kehidupan juga. Nah, itu harus kita tekuni supaya menghasilkan ekonomi untuk masa depan. Makanya kalau telaten utawi sungguh-sungguh, insya Allah kan bisa mencapai kesuksesan juga untuk kebutuhan hidup, juga untuk masa depan. Dunia pendidikan hari ini harus belajar pada keinginan masyarakat atau keinginan rakyat. Maka konsep sekolah rakyat harus diterapkan meskipun tidak utuh ya. Contohnya sekolah yang berada di lingkungan penghasil kopi, penghasil padi, penghasil peternak. Peternak itu kan macam sekali, ada peternak kambing, peternak sapi, peternak lain-lainnya, khususnya ayam di lingkungan masing-masing. Makanya kita sebagai generasi yang akan datang atau anak-anak dikenalkan sebagai apa, produk-produk di lingkungan sekitar, supaya anak-anak itu tahu ya kan, untuk mengenalkan produk alam sekitar, baik padi, baik kopi, baik lain-lainnya, banyak sekali lah untuk petani, baik peternak juga banyak sekali. Makanya kalau apa namanya belajar apa sebagai petani yang sungguh-sungguh, nah, nanti insya Allah akan menuai hasilnya untuk ke depan. Tidak harus sekolah tinggi juga penting untuk nutut ilmu. Tapi kalau memang SDM-nya kurang, ya kita sungguh-sungguh belajar dari apa yang kita lingkungan masing-masing. Insya Allah banyak contoh-contohnya, kadang tidak bisa apa itu, hitung-hitungnya bisa jadi juragan dengan ketekunan dan ketelatenan. Hanya untuk anak-anak, monggo lah dengan kerja keras, mencermati kehidupan atau lingkungan masing-masing supaya jadi anak-anak yang tangguh, sukses ke depan. Nah, makanya anak-anak tolong coba kita untuk apa melestarikan ayam cemani dan ayam kedu, itu warisan leluhur kita, aset kita di Indonesia, juga di wilayah untuk Kabupaten Temanggung, kita lestarikan supaya tidak punah. Untuk ke depan biar adik-adik nanti keturunan atau yang akan datang bisa menghayati kearifan lokal Indonesia. Alhamdulillah dari belajar cemani sampai ternak sampai sekarang itu sudah 32 tahun. Bisa target dan keinginan saya itu bisa untuk tambahan menjadi kebutuhan rumah tangga, juga kebutuhan hidup lah.